siang. Oh, jenggala kamarnya gurung siap. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, masih di seputaran Pulawok Ekspedisi atau di Pulawok Official ya, masih di BRG Indonesia atau di BRG Group ya. Untuk malam hari ini seperti biasa sedang akan mau diadakan proses muat ya. Nih, itu sudah ada muatannya, tapi mau kita tambahin muatan lagi. Nah, ini dijual cuma 25 juta ya. Ini dijual terpisah, maksudnya bandnya, knalpotnya, apa-apanya ya. Jadi enggak usah khawatir ini. Dijual terpisah ya. Pokoknya untuk orang beda semuanya, ini adalah proses muat atau pengiriman muatan, pengiriman barang melalui Pulawok Ekspedisi, paket ekspresnya Indonesia Cepat ya, Indonesia Tepat, dan yang pasti juga Indonesia Hemat. Nah, ini hanya di Pulawok Ekspedisi, yang mana ini waktu menunjukkan jam berapa? Ini lho HP. Dut, jam berapa Dut? 11. Jam 11 malam atau tepatnya pukul 23.00 WIB ya, atau WIB, dan ini akan diprediksikan sampai di Pekalongan itu besok ya. Jadi paket 24 jam, pengiriman paket ekspor 24 jam hanya ada di Pulawok Ekspedisi ya. Mantap banget. Itu memang wah, paling pokoknya saling tidak karuan. Daripada pemirsa kelamaan krungokna nyong sing, semakin lama mungkin semakin gawe pemirsa jengkel, gawe pemirsa mangkel. Kobong labene jegrit kabeh. Ya wajar lah, karena saya tahu dengan face saya atau wajah saya yang semakin lama memang Cristiano Ronaldo semakin kalah ya. Karena sudah usianya sudah tua, sedangkan saya biarpun usia semakin tua tapi wajah semakin muda. Ya, jangan temin ya saya. Ini makanya ini saya mau kungfu dulu ya. Seperti biasa kalau mau kungfu ya, ini tandanya sudah siap untuk Polisi Batal. Mau kungfu ya. Oke, Leli. Leli. Piye? Jebute krumel apa lempeng? Ya. Oh, katanya di rebonding sudah ya punyanya Leli. Oke. Nah, ini saya mau kungfu dulu. Pokoknya nanti saksikan proses kungfunya, dan nanti di akhir video akan saya jelaskan tentang seperti apa spesifikasi di Pulawok Ekspedisi. Mantap, itu ada muatannya kayu, tapi akan dimuatin lagi barangnya cepat sampai hanya di Pulawok Ekspedisi. Let's go. Ini tolongnya kena buka pula. Kenapa? Kena tutup ini. Pegar pula. Pegar pula. Orang itu tutup mana? Pegar pula. Pegar pula. Jadi tutup mana? Bisa. 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 Bangkrut terus nih, bangkrut. Mau ngomong ini udah bangkrut, gue makan.
Lagi bloknya langsung. Kungfunya ya, sudah tes kemeringan beliau. Ayah, apa? Bidaragawan, dia waktu ini
naleni karo nerpali iki. Mantap. Wah, yang naleni karo nerpali ya urusan dari sopir kali ra. Apa? Ngene tinggal nonton. Seperti itu pemirsa. Tinggal nonton kayak Leli jeneng iki, Leli. Wah. Jebute sikate gerong. Mangap syukur kowe dipose karo bakul. Tersangka kayak tersangka. Ubah kalau waktu nggak di keloni. Dia lorong mau belakang. Seperti nggak bolongan jadi ngel mani leli. Apa lel? Oke, taruh nunggu naleni set ya, ready. Taren. Oke, pemirsa, akhirnya alhamdulillah ya, sekarang sudah meteng 80 bulan ini ya. Ini sudah meteng 80 bulan itu ya, si kentung itu sudah. Ini gejala awalnya gimana, Mas? Kok bisa tiba-tiba hamil seperti itu? Mulai-mulai, Kak. Pokoknya saya ngikut pergaulan bebas, saya ikut jadi akhirnya
hamil di luar batas. Alhamdulillah, mantap. Hamil di luar batas ya. Oke, kembali lagi ke topik utama ya. Ini sudah selesai muatnya dan sudah selesai diterpali. Sebentar lagi akan diberangkatkan menuju ke Denpasar ya. Untuk yang pertama tadi ada kayu dan ada yang lainnya. Jadi, orang apa? Hai, kena. Tiba muka medur. Jadi kalau pemirsa yang hanya muatan cuman tadi sedikit seperti itu, Boh Lawo Ekspedisi siap mengatasi dengan waktu tempuh tercepat dan tepat. Nah, yang pasti juga selamat ya. Nah, ongkosnya juga hemat. Nah, jadi nggak usah khawatir. Boh Lawo Ekspedisi, solusi pengiriman kargo cepat, tepat, selamat, dan yang pasti ongkosnya hemat. Nah, jadi pemirsa itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya, nggak perlu bimbang. Nah, kalau mungkin yang lain dari Jakarta atau mungkin gimana, kalau Boh Lawo Ekspedisi pokoknya pengiriman dari Jakarta menuju ke area Semarang, menuju ke area Pekalongan, Brebes, Tegal, dan juga ke area Purwokerto, satu malam sampai ya. Pokoknya Boh Lawo Ekspedisi jelasannya memang benar. Jadi Boh Lawo Ekspedisi ini insya Allah telah diciptakan oleh beberapa insinyur-insinyur ya, arsitek-arsitek ya, yang mungkin seperti kami-kami ini, ini kayak ketek ya, ini kayak lotong, pokoknya orang ngurus ketoh, orang ngurus saya, orang ngurus bengi, yang penting kepuasan konsumen nomor satu. Mantap ya, insya Allah akan kami kerjakan tugas dengan penuh dedikasi dan ikhlas hati. Pokoknya pengiriman kargo satu malam untuk area Jawa Tengah, mulai dari Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Kendal, dan Solo Tigo, Demak, satu malam sampai hanya di Boh Lawo Ekspedisi. Insya Allah akan kami tembuskan dalam waktu tempuh satu malam ya. Makanya ini barangnya alhamdulillah bisa diangkat pakai orang. Jadi kalau misalnya barangnya itu bisa diangkat manusia, itu bisa kami pick up dan nanti di kantor kami naikkan, dan pokoknya 24 jam insya Allah sampai di tujuan ya. Kalau syukur-syukur barangnya itu agak nyantai, pokoknya gimana caranya kalau memang pick up-nya itu masih di bawah jam 5 sore, itu kami pengambilan barang di bawah jam 5 sore, insya Allah 24 jam akan kami sampaikan, akan kami selesaikan, dan sampai di tujuan. Oke? Jadi mungkin pemirsa ada yang ingin bertanya-tanya tentang seputaran pengiriman barang di Boh Lawo Ekspedisi, bisa hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini ya. Pokoknya mantap, salam dari saya Bohari. Semoga untuk remaja semuanya diberikan kelancaran, keberkahan, rezeki, dan yang pasti dilapangkan dadanya ya, diberikan nikmat yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila salah kata saya mohon maaf, dan yang pasti jangan lupa mau beli kaos di Boh Lawo Store, mau melakukan pengiriman barang menggunakan Boh Lawo Ekspedisi, solusi tepat pengiriman cepat ya. Mantap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Mantap.